Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya ada di lapangan tembak di Aneka Tambang ya, Sulawesi Tenggara. Sini ada final yang kedua saya, yang saya pasang dengan scope Discovery HD 5-30 kali 56 mili ya tepatnya. Kemudian di sebelah saya ini ada RTX ini ya, ATX ya, yang saya pasang vektor Continental ya, 5-30 kali juga 56 FFP. Jadi secara spek sama teman-teman ya. Harganya dua kalinya teman-teman, ini di sekitar 3,1 juta, ini di 6,5 ya, dua kali lebih lah ya. Apa yang membedakan ya, speknya sama, kemudian kejernihan hampir sama. Ini sekelas HD, ini sekelas ED ya, di atasnya ini sedikit ya, satu level di atasnya itu ED, itu di atasnya HD ya. Discovery juga ada Discovery ED ya. Kemudian fasilitasnya teman-teman yang beda ya. Nanti kalau kita lihat di sini ya, cara zero stop itu ya, ada 3 baut sini, 4 baut, berapa ini, 3 ya, 4 kita harus buka, dalamnya ada lagi baut, kita putar lagi ya, lebih sulit settingnya zero stop yang utama. Kalau di sini gampang, yang kemarin kita sudah saksikan ya, bagaimana zero stop ya, tinggal copot ini pakai bawaannya aja itu ya, obeng bawaannya, kemudian langsung diputar dalamnya, pasang lagi ya. Yang kedua teman-teman, ini garis-garisnya ini sulit mau pas tengah ya. Pas tengah lagi di garis yang depan itu agak sulit ya. Kalau ini enak aja tuh, lebih presisi ya, beda presisinya beda. Kemudian dari sisi turretnya sama-sama enak sebenarnya, putarannya enak gitu ya. Kemudian tapi sini nggak ada petunjuk teman-teman, di sini ada, hanya ada garis-garis ya di bawah ya, garis 0, 1, min 1 satu gitu ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa kita berada pada level mana. Meskipun ya kita zero stopnya tahu, terakhir di zero stop berapa, tapi kalau naik ini naik seberapa kita nggak tahu ya, kita harus ingat-ingat itu garisnya itu di awal gimana. Kalau ini enggak teman-teman ya, kalau ini enggak, beda sistemnya, beda. Kalau ini kita nggak perlu ingat-ingat tapi diingatkan ya. Kalau kita lihat di sini, oke teman-teman ya, kita mendekat ya, coba dilihat teman-teman, di sini ada titik merah ya. Ini kalau levelnya di level zero stop seperti ini, kemudian kalau kita naikin, naik terus, naik sampai melewati nol lagi satu putaran, muncul teman-teman tuh ya. Kalau dia naik lagi, muncul lagi, jadi merah putih gitu ya, merah satu ya. Ini kalau kita ikutin lagi tuh, hilang tuh ya. Ada fasilitas itu teman-teman ya. Jadi di Toyota Continental dipermudah teman-teman ya, dengan adanya petunjuk itu. Kemudian di sini juga turretnya sudah pakai lock turret, di sini nggak pakai lock turret teman-teman. Nah, itu beda lagi. Kemudian apa lagi ya, kalau di sini satu putaran saya pakai di RTX dengan kecepatan 1016 itu bisa sampai 200 meter teman-teman ya. Kemarin saya coba 200 meter itu masih kena ya. Kemudian saya coba lagi di 251 meter, itu kalau dari titik ya ada 3 dot ya, 3 dot di bawahnya gitu ya. Tapi masih kelihatan tuh, dan kemarin nembak di 241 masih kena itu ya. Ini hasilnya kemarin teman-teman, impactnya ya, 241 meter masih besar impactnya ya, pakai RTX yang 13,43 green ya. Itu scope-nya. Kemudian kita lihat yuk, seperti apa view-nya. Kemarin ada yang tanya view-nya seperti apa gitu ya. Ya, yuk kita simak yang satu ini. Vector Continental 5-30-56. Pembesaran maksimum 30 kali
jarak 100 meter. Ya, kita cari ya. Segitu view-nya. Ini view-nya ya. Discovery HT 5 sampai 30 kali 56. Pembesaran 30, maksimal jarak 100 meter. Seperti ini view-nya. Vector Continental 530 kali 56, pembesaran 5 kali, jarak 100 meter. Segini ya. Discovery HT 530 56 FFP, jarak 100 meter, pembesaran paling kecil 5 kali seperti ini. Oke teman-teman, itu view-nya ya. Jadi lebih luas mana? Ya, bisa dilihat sendiri lah lebih luas mana ya. Kalau saya sih lihatnya sih mirip-mirip aja ya kalau view ya. Karena sama ya, apa namanya, pembesaran sama, lensa sama, mirip-mirip lah ya, nggak beda jauh ya. Kalau view ya, yang dilihat view. Kemudian kalau dilihat dari enaknya make gitu ya. Semua sama ya teman-teman ya. Enak di mata tuh, enak langsung klik, langsung kena gitu ya, enggak nyari-nyari hilang gitu enggak ya. Enak juga mata. Memang kalau kita pakai kamera seperti tadi ya, sulit nyari kamera kan karena kita titiknya enggak, tetapi kalau mata beda ya. Itu kemudian beratnya teman-teman. Kalau ini beratnya di atas 1 kilo. Kalau ini hanya 800 gram. Nah, itu lebih enteng ya yang itu. Nah, itu beda lagi ya. Kemudian yang lain kayaknya fasilitasnya sama ya, cukup juga cuman gitu aja ya, nggak ada beda yang macam-macam ya, sama-sama ada apa namanya, lampunya juga sudah ada semua, saya pikir nggak ada masalah ya, lampunya ada, semuanya ada, parallax, cuman kalau mau ngezoom itu putar-putarannya enak itu teman, mau ngezoom mau apa ya, ini berat sekali ya, smooth tapi agak berat ya kalau yang Discovery HT ini. Kalau yang Continental lebih enak ya, putarannya lebih enak, lebih smooth lah. Tuh. Itu aja teman-teman yang bisa di sharing kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam satu laras, see you.